home to my loving husband. I miss you. I miss you. Ah, dibales guys. Mia, kenapa kamu jadi Spider-Man, Mia? 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 Mia. Ya Allah, tapi kamu katanya mau jadi pengganti Lisa Blackpink, Mia. Ya Allah, kamu jadi gagal operasi, Mia. Udahlah, kamu gak bisa gantiin Lisa Blackpink, Mia. Get out! Jangan diantuk-antuk kepalanya, Mia. Leave me alone! Oke, yang terakhir bisa aku bantuin, Mia. I deserve it. Oke, aku bantuin, Mia. Mantap, udah. 3 point. Mia pingsan, KO. Oke. Lua white copy di sini. Passwordnya kalau misalnya Anda kembung berarti Anda masuk angin. Oke. Halo? You really shouldn't have come here. Ah, bukan itu, bukan itu passwordnya. Salah, Mia. Oke, Mia di sini udah ganti profesi, guys. Bawa mesin potong. Apa dia? Mia udah jadi tukang tebang kayu. Mia. Mia, kamu tolong Mia. Mia. Kembali lagi di channelku The Xoy. Hari ini kita akan memainkan game horror lagi, yaitu Resident Evil 7 Biohazard. Jadi guys, game Resident Evil 7 Biohazard ini adalah series game Resident Evil buatan Capcom yang katanya menjadi yang terseram. Cuman kalau misalnya game Resident Evil ke-8 Village nanti bakal dirilis di tahun 2021, itu katanya bakalan jadi game Resident Evil terseram yang menggantikan Resident Evil 7 ini. Ya, kita bakalan uji nyali di game ini, guys. Tapi sebelum aku memainkan game ini, guys, jangan lupa untuk kalian like video ini jika kalian suka, share, dan komen apapun. Karena aku yakin komentar kalian semua yang terbaik untuk channel ini ke depannya. Serta jangan lupa di subscribe ya, guys, agar ke depannya channel ini lebih berkembang. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja guys, kita new game dan kita main di normal-normal aja ya. Kita nggak usah sok-sokan ya. Main di easy jangan lah. Apa ini? Hey baby. Hai sayang. I just wanted to send a quick hello. Oh. And I love you. Aduh, jadi pingsan aku nih guys. I'm gonna be coming home soon. Oh. Yay! Aku jadi seneng deh. Kenapa? I cannot wait to be done with this babysitting job. Oh. And come home to my loving husband. I miss you. I miss you. Dibales guys. Aduh. I gotta get back to work. Oh iya. I love you, Ethan. I love you too. You so much. I'm sending tons of kisses. Aduh. Bye, baby. Bye. Ya Allah, manisnya kamu deh. Itu tadi cuma apa ya? Cuma tipuan aja guys. Aku udah pernah nengok sih gameplaynya di awal-awal lah. Ini dia. Nama istri kita di sini Mia ya guys, dan kita Ethan. You were right. Iya, kenapa? I did lie to you. Hah, kamu berbohong. Kamu gak boleh sama aku kayak gitu. Kan kita udah jadi suami istri. If you get this. Kenapa? Stay away. From who? Dari siapa? Dan ya, kalau misalnya kalian tengok guys, layarnya ini warna ungu ya. Udah bolak-balik aku ulang ya, dan tetap hasilnya layarnya ini warna ungu. Aku nggak tahu kenapa. Ya, malum lah ya guys, aku kalau download gamenya nggak dari Steam. Ya mau kayak mana, belum ada uang guys. Game Resident Evil 7 ini kalau nggak salah dari Steam itu harganya hampir 150.000. Kalau misalnya aku salah, aku minta maaf ya guys. Dan ceritanya, sinopsis dari game Resident Evil 7 ini menceritakan seorang pria, seorang suami yang mencari istrinya yang bernama Mia, 3 tahun menghilang. Entah dia dijual, entah dia jadi TKW, nggak tahu lah ya. Jadi kita di sini sebagai seorang pria bernama Ethan mencari istrinya yang hilang ya. I know, but what if it is her? Dan warna ungu lagi lahirnya. Aduh. Oke, dan di sini katanya Ethan lagi menghadiri undangan ujian SIM ya. Dan kita bisa look around, melihat sekeliling ya. Kalau ujian SIM-nya di hutan-hutan kayak gini, mungkin si Ethan mau ngambil ujian SIM Z bagian mobil monster. Oke, dan kita nyampe di hutan rawa-rawa ini ya. Udah kayak suasana di hutan Amazon ini ya. Dan bisa kita bilang ini setting waktu ini jadul ya. Tahun 90-an kemungkinan ini guys. Dan yap, selamat datang guys di game Resident Evil 7 Biohazard. Yap, inilah di tempatnya. Oke, di mana Ethan? Kata kita mau apa, ujian SIM Ethan. Ujian SIM kok di hutan-hutan kayak gini Ethan. Oke, dan grafiknya sendiri menurut aku hebat ya. Memang keren ini Capcom.
Makin gak sabar aku untuk nunggu Resident Evil. Oh, ada kos-kosan. Oh ya, Ethan katanya udah 4 tahun, guys. Nyari kos-kosan cuma gak dapet. Dan, oke, kita bisa check your objective. Dan ini ada map dan ada files juga. Oke, mantap. Oke, udah lama aku gak nengok kos-kosan sebesar ini ya. Oke. Dan kita lihat, guys. Tempatnya begitu besar. Dan, ada ininya. Oke. Ada orang gak di dalam, Pak? Enggak ada orang, woi. Oh iya, enggak percaya. Oke, coba lagi. Ada orang enggak, Pak, orang di dalam? Enggak ada, woi. Oke. Enggak ada orang dua kali katanya, guys. Dan ini iya, enggak bisa dibuka. Di apa ya? Di rantai. Oke, berarti kita pergi pulang. Oke, ada jalan ke samping kiri sana, guys. Jadi kita akan berkeliling sedikit ya. Ini sumpah kok bisa ada rumah di tengah hutan dan ada mobil van. Mia. Oh ya, katanya Mia di sini sebagai seorang wartawan atau reporter ya, guys. Oke, dan mobilnya van. Oke, kita bakalan ciduk Mia. Mia, kamu ngapain di dalam, Mia? Oh, nggak ada, guys. Nggak jadi terciduk Mia. Oh, itu dia, guys. Foto Mia di sebelah kiri ya. Dan ada dua laki-laki di kanan. Join us, ikuti kami. Oh, no. Aku orang yang terlalu berani untuk melakukan hal seperti itu ya. Tapi memang nggak boleh, guys. Itu bawaan dari game ya. Jadi, ya, kita harus ikuti alur ceritanya dan accept her gift. Kita harus terima hadiahnya. Siapa yang HBD di sini? Ada yang ulang tahun? Ulang tahunnya kok dirawa-rawa. Terlalu mainstream ulang tahun zaman sekarang ya, guys. Dan sumpah ini bakalan horornya dimulai nih, guys. Sebentar lagi ya. Oke, kita masih adem-adem aja. Adem-adem ayam, santuy-skuy-skuy. Kita ada di tengah hutan ini ya. Dan kondisinya... Kenapa ada om-om di tengah hutan main becek dia kurasa ya. Main lumpur dia, guys. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Dan ini... Wow, yep. Itu kalian bisa tengok di bawah sana, di sebelah kiri itu ada danau yang wow. Oke. Dan om-omnya itu ke kanan, jadi mau nggak mau kita harus ikuti ya. Di mana ada bahaya, disitulah kita. Itu moto kita kalau misalnya main game horror ya. Oke, kita lanjutin lagi. Itu kenapa ada suara burung gagak? Kok udah kayak DJ gagak? Ini kenapa? Itu... Sapinya ya Allah, dijadikan kayak sebagai... apa ya, seni ditempel gitu. Oke, kita bisa lanjutin lagi, guys. Aduh, agak ngelek sedikit ya, maaf guys. Oke, kita lanjutin lagi. Dan ya, ini belum ada kesan horor ya. Om itu kemana sih? Dan kok banyak kali burung gagak mati di sini ya? Hah, aneh. Dan ada asap, ada sesuatu yang udah terbakar di sini. Oke, kita turun dulu guys sebentar. Oke, mantap, pendaratan yang mulus. Dan ada tas cewek Mia, tas kamu Mia. Oke, bisa kita accept. Oh, SIM. Kan betul aku bilang kan guys, di sini tepat untuk ujian SIM kan. Oke, nggak ada apa-apa. Yap. Oh, ini. Oke, email dari Mia dan kartu SIM-nya Mia. Oke, kita periksa dulu. Oke, istri kita cantik juga ya. Yap. Dan oke, kita lanjutin lagi ya. Ini cuma itu Mia. Oh ya Allah, Mia cantik, guys. Oh, itu Mia versi bersihnya ya. Dan ya, ini rumahnya udah tua ya dan ada ayunan juga fix. Biasa kalau film-film horor itu terkenal sama ayunan yang goyang sendiri. Dan ini rumahnya sumpah kok diisolasi kayak gini ya, menambah kesan horor ya. Oke, kita bakalan mulai game horor kita di sini, guys. Dan kita akan masuk. Assalamualaikum. Ada orang di dalam. Oke, mantap, pintunya ditutup begitu saja. Kayak kita memang dipaksa masuk ke dalam rumah yang satu ini, guys. Dan oke, mantap, kita nggak perlu buka pintunya pakai tangan dan kita langsung masuk aja. Oke, oke, daripada nanti aku dikagetin, bagus aku yang tutup aja ya, guys. Dan yap, kita mulai di sini, guys. Suasana horornya kan nggak jelas kan kenapa ada orang parkur di atas, woi. Oke, ini bisa kita buka. Oke, nggak bisa dibuka. Kayak kita harus membutuhkan sesuatu untuk memotong itu ya. Dan ada yang bisa kita curi nggak di sini? Kok malah itu yang gue pikirkan. Oke, kita buka ini. Lumayan ada nasi goreng. Bukan nasi goreng. Mantap. Kecoaknya besar banget dah. Fuck. Waduh. Orang dewasa sekalipun kalau misalnya jumpa kecoak sebesar itu, pingsan. Oke, ada foto. Foto siapa ini? Oh, ada seorang wanita berbayang-bayang di sebuah pintu. Yap. Nggak terlalu penting kayaknya itu. Yap, kita lanjutin lagi. Oh, nggak bisa dibuka, guys. Oke. Rumahnya horor bet dah ini, ya Allah. Oke, ada kulkas, tapi sebentar dulu, guys. 20 orang menghilang dalam kurun waktu 2 tahun. Oke, mantap. Bukan roti bakar yang kita panggang, tapi gagak yang kita bakar. Kita panggang. Oke, kita matikan dulu tadi ya, guys, airnya. Nanti takutnya bayar airnya jadi mahal. Oke, kita buka kulkas. Ada pizza. Oh, nope.
Oke. Nggak jadi. Kita pergi, guys. Oke. Sekarang kita lanjuti lagi. Ada dua tempat, ke bawah dan ke atas. Oke, kita periksa dulu ini ada sesuatu. Oke, enggak, itu cuma lumpur hitam. Oke, kita milih kemana nih, guys? Aku enggak kuat, guys, main game ini, guys. Mindset aku itu selalu bilang kalau misalnya kita main game Resident Evil itu bawaannya horror. Kalau dibandingkan nama Outlast, aku lebih suka namati game Outlast. Karena memang dari kecil itu aku paling gak suka main game Resident Evil. Dan kita menemukan sebuah kaset atau rekaman. Oke, kita bisa save juga ya. Mantap. Oke, kita save dulu ya. Dan ada rekaman, bisa kita tengok di mana itu. Gak tahu aku di mana, guys. Oke, kita turunin dulu tangganya. Yap, ini masih belum ada tanda-tanda horornya ya. Dan kita lanjuti lagi. Oke, mantap. Kosong-kosong. Kok jadi parnoan aku di sini, sumpah, guys. Oke, sebelum kita ke pintu kanan, kita akan ke depan dulu. Bisa dibuka? Nope, nggak bisa dibuka. Oke, kita lanjuti lagi. Kita berarti harus ke pintu yang sebelah gini. Assalamualaikum, ada orang. Oke, mantap. Tidak ada siapa-siapa pun. Oh, wow. Ini kok ada cewek cantik di foto? Oke, ini ada... ada bapak-bapak ya? Iya, sama... ada kaki besar. Oke, dan... kita harus meletak baterai ABC ya. Oke, mantap. Mungkin di kita bisa cari ke D nanti dan kita disuruh main piano di sini. Oke. Oh, nggak jadi, guys. Rupanya di sini nggak ada les piano ya. Dan ada TV sebentar dulu, guys. Ini kita harus cek-cek sebentar ya. Oh, ada penjara ya, bisa kita bilang. Yap, dan ini juga ada cerobong asap dan ini dia DVD model jadul. Aduh, jadi teringat aku ya, guys, zaman dulu. Oke, kita putar dulu DVD-nya. Kita bakalan menonton film di sini ya, mumpung ada bioskop gratis ya. Dan apa ini? Clancy Jeffries Abandoned House, Delrick House, June 1, Dulvey Haunted House, Rehearsal. Oke, kita melihat sebuah rekaman dan apa yang terjadi? Oh, lu ngagetin gua ya. Oh, ini kenapa kita ada sama Scooby-Doo, apa ya? Shaggy Scooby-Doo-Bidoo sama di kanan itu kenapa ada pelatih tim sepak bola Diego Simeone? Oke, kita di sini sebagai seorang... mungkin kita sebagai seorang apa wartawan ya? Yang kita tengok di mobil van itu. Oke. Aku lebih nggak percaya sama orang tinggi yang di kiri nih ya, guys. Mukanya itu mencurigakan banget ya kalau dibandingkan sama si pelatih tim sepak bola ini, si Diego Simeone ini. Ala lu banyak bacot, lu sok jago-jagoan mau masuk ke dalam duluan. Aku nggak yakin nih sebenarnya, guys. Oke. Udah nggak usah sok nakut-nakuti, nanti lu kena jumpscare duluan, lu pingsan. Aku yang pening di sini ya. Oke. Berarti ini mungkin ceritanya beberapa jam kejadiannya sebelum si apa? Kita, si Ethan, menyelidiki atau menginvestigasi rumah ini. Jadi orang ini duluan yang disuruh untuk menginvestigasi. Oke. Dan kayak mana cara buka pintunya? Rolling. Nggak bisa kayang. Bisa dibuka? Lemah pun, cowok pun nggak ada tenaga. Buka gitu aja. Kasih tuh sama Shaggy Dubidubidu ya. Oke, buka bro. Lu badan lu besar kan? Oke, bisa nggak cara lebih kasar sedikit? Caranya main nyepak gitu aja ya. Ingat bro, ini rumah orang. Kita butuh privasi sedikit ya. Oke, kita mulai lagi, guys. Suasana horornya ini ya. Tapi setidaknya kita di sini dibantu sama dua orang lah ya. Jadi suasana horornya tuh nggak terlalu terasa gitu ya. Dan... oke, di sini aku lebih bagus diam aja ya, guys. Biar makin terasa suasana horornya gitu ya. Ini si apa yang si kecil di depan itu kurasa bos kita ya, soalnya gayanya semena-mena dia. Oh, Andre. Oh, nama kawan yang di tengah kita Andre. Ngomongnya harus agak British-British gimana gitu, guys. Andre. Andre. 3 years. Oh, 3 tahun ya. Oke. Clancy, get a shot of this. Oh, Clancy, Clancy. Oh, Clancy, Clancy siapa? Kita. Oke, kita buka. Rupanya bukan nasi goreng di dalamnya, guys. Melainkan bubur ya. Bubur yang udah 3 tahun dimasak dan nggak ada yang makan. Kurasa yang di punya rumah ini semuanya puasa. Oke, dan itu, yap, nggak bisa dibuka, guys. Oke. Dan kita di sini periksa-periksa aja ya. Mana tahu ada barang yang bisa kita umpetin. Kenapa sih, bro? Lu lebay banget sih, cuma nabrak muntahan gitu aja. Oke, si Andre udah duluan dia. Kita ada yang bisa sesuatu, bisa kita tengok nggak di sini? Yap, itu koran ya. Oke, dan ini kulkasnya isinya, oke, kosong. Oh, ini kulkasnya tetap sama nggak? Oh, sama aja guys, sama. Iya. Andre, kamu di mana, Andre? Nggak tahu aku berada di mana. Andre,
Kamu di mana, Andre? Jawab panggilanku kalau kamu menyaut, Andre. Andre. Oke, kita harus cari si Andre, guys. Andre. Kamu di mana, Andre? Aku di sini ketakutan, Andre, karena aku cuma sama dia dan Andre. Aku nggak yakin sama dia, aku nggak percaya. Kamu bisa lihat muka itu, Andre. Oke. Kok diam? Oh, Andre parkour mungkin ya. Ceritanya di sini Andre parkour. Oke, okay. Lu yang buka duluan ya, bro. Andre? Andre? Where the fuck is he? Kamu di mana, Andre? Jangan main-main ya, Andre. Kita serius di sini, Andre. Kita lagi main game horror ini, Andre. Andre, where are you, man? Andre, kamu di mana, Andre? Kamu nggak punya peta, Andre. Panggil aja Dora, Andre. Oke. Okay. Itu ada suara apa itu, guys? Guys, suara apa itu, guys? Oke. Tolong. Jangan kasih jump scare. Oh, ada apa itu? Oke, itu ada foto keluarga yang terlihat sangat bahagia, luar biasa ya. Oke. Ada jalan menuju ke bawah ya. Find Andre and we go. I mean, fuck this show. Oke. Lu duluan. Duluan, masuk sana. Ya, aku pulang duluan ya. Aku bawa mobil ya. Oke. Yap, kenapa aku dibokong dia ya? Oke. Dan yap. Map ini ngarah kita harus ke bawah. Oke, bro. Kita bisa nggak pulang? Kalau nggak, lu duluan aja, bro. Aku di sini aja nunggu ya, bro. Ya Allah, teganya lu. Hah? Hah? Aku duluan? Ah, bencong lu, ah. Nggak mau. Oke, dia nyuruh kita duluan, guys. Bro. Oke, kita duluan aja lah ya. Kita di sini laki-laki tangguh kok, nggak kayak dia lah. Udah, lu nggak usah nengok-nengok muka gua ya. Oke, kita turun ke bawah, guys. Yap, aduh, ini kita ke dalam basement ya. Nggak ada nampak apa-apa. Oh, Andre! Dia lagi buang air kecil di dekat dinding. Lu bisa tengok tuh, Andre? Kamu jangan buang air kecil sembarangan, Andre. Oh, enggak. Oh, dia lagi apa? Lagi ngapain dia tuh? Lagi makan Kiko dia, guys. Dan ada bapak-bapak. Oh. Oke. Cukup intens juga ya hasil rekamannya. Dan kita kembali lagi. Jadi katanya kita harus menarik apa cerobong yang apa ini? Tutut. Kita tarik cerobongnya, guys. Ayo. Tutut. Oke, mantap. Yap, dan terbuka juga pintu menuju ke sebuah tempat di bawah ini ya. Dan yap. Andre, kamu memang udah nggak ada kan, Andre? Oke, okay. Kecoa gitu besar ya, guys. Oke, kita harus ke bawah ini. Pelan-pelan aja ya, Ethan. Tolong, Ethan. Bilang sama aku ya, Ethan. Kamu di sini sebenarnya lebih sial dari Blake yang ada di Outlast nggak, Ethan? Oke, okay, kita pelan-pelan aja. Guys. Jatuh kita kan nggak jelas si Blake kan. Blake lagi. Ethan. Hah? Tukar-tukar namanya kan? Oke. Okay. Oke. Tadi ada om-om guys yang nepuk dan ini dia si Andre tadi makan Kiko ya. Oke, dan kita harus ke seremnya luar biasa ini guys. Oke. Bisa nggak santai Ethan? Oke. Pelan-pelan aja kita di sini guys. Yap. Aku paling benci ya kalau udah di air-air kayak gini nanti bakal nongol sesuatu itu. Oke. Oke, masih belum ada tanda-tanda bahaya ya. Masih santuy, skuy-skuy, adem-adem. Uyey. Wow. Jangan nongol-nongol sesuatu yang enggak jelas, tolong ya. Oke. Masih aman-aman aja, guys. Iya, masih belum ada tanda-tanda bahaya di sini ya. Dan kita masih aman-aman aja. Andre, kamu kayak itu, Andre? Kenapa kamu di sini berenang, Andre? Ah, kayak ginilah akibatnya kalau berenang kelamaan ya. Nasibnya bakalan jadi kayak Andre, guys. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Dan ini ada pintunya, bisa kita buka. Ayo. Oh, bisa dibuka ya. Dan kita harus ngapain di sini, by the way? Halo? Ada orang nggak di sini? Halo? Mia? Oh, kita harus cari apa? Potong-potong ya.
untuk motong apa itu rantai. Oh, ini dia, sabar dulu guys. Apa ini? That turn. Okay, ini ada bolt cutter, bisa kita pakai untuk motong-motong. Okay? Dan Mia, tunggu aku Mia. Kamu akan kuselamatkan ya Mia. Sabar Mia, santui dulu Mia. Tidur aja dulu di situ ya Mia. Mimpi yang indah Mia. Oke, mantap, udah kita potong guys. Dan yap, kita buka. Mia. Mia. Kenapa kamu bisa ada di sini Mia? Kayak mana hasil ujian sih Mia? Ya Allah, cantiknya ya Allah. Kamu cantik banget Mia. Hah? Iya, ini aku sayang. You shouldn't be here. Hah? Tapi kamu tadi yang video call aku lewat laptop. Huh? No, I wouldn't. Oh, berarti kamu di sini ceritanya udah belajar bunsin. Kalau bukan kamu, Mia. Did anyone see you? Did he see you? Enggak ada, Mia. Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. Huh? We need Ayah. To go. Oh, Mia. We need to go now. Ayah. Mia, kamu main sama om-om Mia? Enggak kan, Mia? Okay. Where are you taking me? Someplace safe. Oh. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. Iya Mia, kamu udah enggak ada kabar 3 tahun Mia. Aku kira kamu dijual Mia. Atau mungkin kamu jadi TKW Mia. Oke, okay, kita bisa keluar enggak cepat-cepat dari sini Mia? Aku udah enggak kuat sebenarnya di tempat ini Mia. Oke. Okay. Oke, okay, ngapain Mia ngintip-ngintip Mia? Enggak usah ngintip-ngintip Mia. Bisa enggak kita jalan aja kan? Kan suaranya enggak jelas kan? Kan apa itu, woi? Oke. Okay. Oke, okay, kenapa Mia? What is this? Kenapa Mia? What they do to you? Hah? Not now. Hah? We need to get out of here. Iya, makanya itu. Ayo cepetan. I think it's this way. Iya. Ayo cepetan. Oke. Okay. Ini kenapa ada daging kurban semua di sini? Siapa yang lagi apa? Oke, okay, kenapa Mia? Aduh, ini tempatnya sumpah seremin ya. Ini kenapa banyak daging? Aduh. Siapa yang jadi tukang daging di sini? Mia. We have to talk. Mia, Mia matanya bisa nggak usah melotot kalian apa Mia? That wasn't me. Hah? Bukan kamu. I did. Jadi bunsin okay, kamu Mia. Fine. Just tell me what's going on. Udah jujur aja lah Mia, kamu nggak usah bohong-bohong sama aku Mia. Kan kamu udah 3 tahun ninggalin aku Mia. We have to go this way. Oh iya. Oke. Okay. Aduh, untung ada Mia ya, nggak apa-apa. Kalau aku sendiri aku bakalan takut dan pingsan ini guys. Kalau aku jadi si Ethan ya ceritanya. Mia. I should know where you're going. Kamu percaya enggak Mia? Hah? Aku enggak percaya tempat ini Mia. Tempat ini terlalu seram Mia. Oke, okay, Mia, kamu slimming sweet juga ya kamu Mia. Kurus-kurusan gimana gitu. Kamu kayak minum susu Anlin Mia. Oke. Okay. Aduh, Mia, jangan lari Mia. Mau kemana kita nih Mia? There. Hah? It's there. Oh ya. Yeah. Akhirnya kita jumpa pintu, guys. Pintunya mengarah kemana? Pintu kemana saja kah ini? Iya. Oke. Okay. Oh, dan oh ada tempat tidur. Oke, okay, mantap. I remember this room. Hah, ruangan apa ini emangnya, Mia? There's another door here. Oh. I'm sure of it. Ada pintu lain. Ah, sabar dulu ya, Mia. A001. It's not here. Hah? It's gone. It's gone. Apa? Sabar dulu, Mia. Jangan gila dulu, Mia. We're gonna be a family. Hah? Now that you're here. Kamu kenapa, Mia? Kamu Mia mau ngapain, Mia? Mia, Mia mau ngapain lo kok malah tiduran Mia? Mia, ya elah si Mianya malah tiduran guys, nggak jelas kan Mia? Mia, ayo kita Mia cepet keluar dari tempat ini Mia. Aku udah nggak kuat di tempat ini Mia. Kamu masan mau tiduran di sini kan nggak mungkin aku curikan kamu. Aku pergi pulang cari istri baru kan Mia. Kamu aturannya ngerti aku Mia. Mia jangan, ya. Mia, yaudahlah memang Mia, si Mianya mau tiduran yaudah kita kasih aja lah guys. Dan aku mau ngecek dulu ya Mia. Oh, ada boneka di sini. Yap. Oke. Okay. Ini juga ada boneka satu lagi. Mia, mau aku bawa satu untuk kamu nggak Mia? Lumayan nih bonekanya Mia. Mia. Mia, kenapa Mia? Mia, nggak usah lebay Mia. Kalau parkur pelan-pelan Mia. Mia. Mama Mia. Oke. Okay. Oh, kita bisa ke atas sana guys. Yap. Dan sumpah tempatnya ini nyeremin ya. Oke. Okay. Wow. Oke, okay. Pintunya dibuka berarti kita memang harus ke sana ya. Dan aku enggak siap untuk itu. Oke, okay, pelan-pelan aja. Oke, okay. Ini bisa dibuka. Oke, okay, nope, enggak ada apa-apa. Dan yap, ini bisa kita tutup enggak bisa, guys. Dan ada telepon.
Oke, di sini kami dengan operator Telkomsel, ada yang bisa saya bantu? Oke, rupanya di sini belum diisi pulsa ya. Oke, kita tutup lagi ya teleponnya. Dan kita di sini bakalan jalan-jalan, guys. Yap, itu udah saving, mantap. Oh, dan apa ini? Map. Oke, mantap. Selamat tinggal Dora, aku enggak butuh lagi bantuanmu dan kita udah punya map di sini, guys. Yap, rumahnya cukup besar ya untuk ukuran rumah jadul. Dan oke, di kiri sini ada sesuatu. Yap, oh, ini kamar mandi dan first aid mate. Untuk kita apa? Obat-obatan kalau nggak salah ya, kalau di game Resident Evil. Oke. Okay. Sabar. Jangan nokok-nokok dulu pintunya, sabar ya. Oke, mantap. Nggak bisa dibuka ya. Oke. Sabar, kenapa? Nggak usah kuat-kuat nokoknya. Nggak bisa sabar ya, guys. Oke, iya sabar, woi. Iya, sabar. Sumpah nggak jelas lama-lama. Oke. Mia? Kamu kah di bawah itu, Mia? Jawab panggilan aku kalau kamu betul itu, Mia. Oke, kita harus ke bawah lagi kayaknya. Ada suara orang gak jelas kan? Aku gak berani, guys. Tapi mau gak mau, kita harus ke bawah nih, guys. Oke, pelan-pelan aja. Oke, masih belum ada tanda-tanda. Oke. Mia, kenapa kamu jadi Spider-Man, Mia? Mia? Mia. Ya Allah, tapi kamu katanya mau jadi pengganti Lisa Blackpink, Mia. Ya Allah, kamu jadi gagal operasi, Mia. Udahlah, kamu gak bisa gantiin Lisa Blackpink, Mia. Mia, sabar, Mia. Kamu itu kak DRC namanya, Mia. Mia, aku nih suamimu, Mia. Mia. Jangan gelut-gelut di sini, Mia. Nanti kita jadi artis di film Ku Menangis yang ada di Indosiar, Mia. Sabar, Mia. Ya Allah, sumpah ini. Gila kamu, Mia. Sabar, Mia. Ya Allah, Mia, kamu kenapa, Mia? Aduh. Oke, calm down, Mia. Mia. Kan kecucur kita kan. Ya Allah. Ya, tangan kita berdarah. Kamu kenapa, Mia? I can feel her clawing her. Kamu kenapa, Mia? Get out. Jangan diantuk-antuk kepalanya, Mia. Leave me alone. Oke, yang terakhir bisa aku bantuin, Mia. Oke, aku bantuin, Mia. Mantap, udah. 3 point. Mia pingsan. KO. Oke. Oke, di sini Mia udah jadi gila, guys, ceritanya. Yap, kita di sini bakalan oke. Oke, magic sekali, guys. Dimana kita cuma pakai air putih dan kling, langsung tangan kita sembuh. Dan Mia di situ ceritanya lagi tidurannya. Oke, mantap. Dan kita harus ke sini, bisa? Oke, nggak bisa, guys. Dan Mia, kamu kayak mana, Mia? Kondisinya aman-aman aja, Mia? Mia? Mia-nya parkour, guys. Mia? Hah? Aduh, Mia. Santai, Mia. Kamu nggak boleh gitu sama suami kamu, Mia. Oke, nggak mau kita gelut sama Mia, guys. Oke, Mia, aku nggak mau melakukan ini, Mia. Tindakan yang kita lakukan ini nanti bakalan kita jadi masuk di film sinetron rumah tangga itu, Mia, yang ku menangis di Indosiar itu, Mia. Oke, Mia, aku nggak ada pilihan selain membunuh kamu kayaknya, Mia. Kamu kenapa, Mia? Kok cucok-cucok? Aku nggak jelas, Mia. Kok nggak mau, Mia? Maaf, Mia. Aduh, maaf, Mia. Oke, rasakan. Meninggoy. Kenapa, Mia? Mia? Ya, Mianya tiduran, guys. Ya elah, Mia. Gak usah acting lah, Mia. Hadeh. Oke, guys. Mianya lagi tiduran. Oke, gak usah kita apa-apain ya. Yap. Kita anggap aja Mianya lagi nelepon pakai kapak itu, guys. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Dan oke, itu ada telepon, yap. Kurang ajar tuh memang nelepon ya. Gak tahu deh kita kalau lagi berduka ya. Istri kita meninggal gara-gara kita yang bunuh ya. Oke. Lua white copy di sini. Passwordnya kalau misalnya Anda kembung berarti Anda masuk angin. Oke. Halo? You really shouldn't have come here. Bukan itu passwordnya. Salah. My name's Zoe. Zoe. There should be a way out through the attic. Ke attic. Go there. Oh. Now. Okay. Katanya kita harus ke attic. Loteng atau atap. Okay, dan ada sebuah pintu yang terbuka, by the way. Okay. Oh, dan Mia. Yap, Mianya menghilang, guys. Dan tepat, oke, mantap, kita dapat lagi senjata kita.
Dan oke, Mia di sini udah buat graffiti darah, guys. Mantap. Mia, kamu di mana, Mia? 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 Kamu ada di mana, Mia? Oke, baterai ABC-nya tadi, guys. Oke, masih belum ada tanda-tanda sesuatu, guys. Oke, ini bisa, dok. Tidak bisa. Oh. Suara apa itu? Suara apa itu? Oke, sabar dulu, guys. Oh, apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu, woi? Oke. Ah, tadi kalau nggak salah kita dapat bolt cutter ya. Berarti kita bisa buka dong. Yap. Ayo. Cepetan. Aku udah nggak kuat ini. Guys, nanti kalau misalnya sampai 30 menitan aku akhiri aja, guys. Aku udah nggak kuat soalnya, guys. Oke, kita buka dulu. Oh, ini dia baterai ABC-nya. Akhirnya dapat juga. Oke, mantap. Sekarang kita harus ke depan sana ya. Oke, pelan-pelan. Kenapa Mia di Edo Tensei, woi? Ini Kabuto sumpah kurang ajar ini ya. Mia kita di Edo Tensei, guys. Oke, Mia bangkit dari kematian, guys, ceritanya. Oke. Mia. Mia. Kamu di mana, Mia? Oke, kita ke atas dulu, guys. Oke. Ini ada tombol. Yap. Dan juga ada... apa tadi? Ada save-savean. Oke, sabar dulu, guys. Kita harus letak baterai ABC-nya dulu ya ke sini. Yap, ini dia. Ayo bro, cepetan. Oke, mantap. Baterai ABC-nya udah kita colok. Berarti kita tinggal. Mia, santuy Mia. Kamu kok bisa bangkit lagi dari kematian, Mia? Mana Kabuto, Mia? Mia jangan gila, tolong Mia. 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 Aduh, Mia. Mau ngapain ya? Au. Ya Allah, sakit itu Mia. 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 Aduh, tangan kiri aku baru sembuh dah kamu colok-colok lagi. Oke, mantap. Mia mau ngapain, Mia? Oke, Mia di sini udah ganti profesi, guys. Bawa mesin potong. Apa dia? Mia udah jadi tukang tebang kayu. Mia. Mia, kamu tolong Mia. Mia. Ya elah, tangan kiri kita putus. Oke, mantap. Oke, gara-gara kamu aku bakalan menderita selama-lamanya, Mia. Soalnya rutinitas aku 2 hari sekali, Mia, nggak bisa kulakukan. Maksudnya, guys, cebok ya, buang air besar. Mia, nggak bisa kamu lihat itu, Mia. Tangan kiri aku udah muncrat-muncrat darahnya, Mia. Oke, fix. Kita nggak bakalan bisa cebok seumur hidup, guys. Oke, Mia. Ya Allah, Mia, sumpah kamu nggak jelas ya, Mia. Aku nggak kuat, guys. Aku nggak kuat, guys. Oke. Ini tangganya udah bisa kita apain ya. Dan kita harus nge-save dulu ya. Oke, tapi sabar dulu, guys. Kita apain dulu tangganya biar ada progres setidaknya ya. Oke. Dan yap, tangganya terbuka. Dan kita akan nge-save ya di sini ya. Oke. Kita save-nya kayak mana? Di new save data aja lah ya. Dan tangga ke atas itu terbuka. Dan ya guys, aku harus akhiri untuk game Resident Evil ke-7 cukup sampai di sini. Aku udah nggak kuat, guys. Aku angkat tangan, istri kita makin gila. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video hari ini. Seperti biasa, guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian like, share ke teman-teman kalian, tinggalkan komentar, serta subscribe ya, guys, channel aku. Oke, guys, see you again in the next video, guys.